Syerolun kantor urusan agama Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe Minggu dini hari dibobol maling. Pelaku merusak brankas dan membawa kabur 46 buku nikah serta satu unit laptop dan mengacak semua ruangan di kantor tersebut. Khusus di ruang kepala KUA Syerolun, pelaku ikut merusak kunci pintu dan membongkar meja kerja. Di balik peristiwa ini, Kepala KUA Banda Sakti Muhammad Hashim mengaku heran dengan cara pelaku masuk karena tidak membobol pintu depan maupun pintu belakang kantor. Hilang. Satu brankas dengan isi buku nikahnya di dalam dan satu unit laptop. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.